kau. Review kaju Ultraman 3? Boleh je, tapi sebelum tu kita kena collect semua kaju Ultraman 3 baru kita boleh review. Okay, let's go. Kaju yang pertama, siapakah dia? Dia adalah Golza. Dia ni orang tengok pun orang dah tahu dah dia dari siri Ultraman 3. Sebab dia antara kaju yang famous. Kemona 3 kot. Detail dia pun agak mantap dari segi ekor, kaki dan badan dia semua. Tapi jangan lupa partner dia. Ha, siapa ni? Melba. Ha, dua-dua kaiju ni muncul di episod 1 Ultraman 3. Muncul je dua kaiju ni eh, memang kecoh keadaan dan menyebabkan Daigo kemalangan. Justru Daigo bergabung dengan Ultraman 3 untuk menjadi pahlawan cahaya. Ada hikmahnya nak jadikan cerita. Kaiju seterusnya. Ha, kaiju apa ni? Kaiju ni agak vintage. Gakuma Beta. Kaiju ni ada dua version. Lagi satu Gakuma Alpha. Kalau aku dah mention vintage, maksudnya dia punya colouring ataupun detail tak berapa nak mantap lah. Kata pakai kaki dia tulis Bandai 1996. Kaiju seterusnya, aku rasa orang panggil alien kot. Kiri Loy. Dia muncul ke episod 3. Dia antara alien ataupun kaiju yang agak famous dalam siri Ultraman 3. Ha, ni version yang ada kepak punya. Dia ni boleh cakap antara alien favourite aku lah. Dan ada juga buat kemunculan dalam siri Ultraman Trigger. Antara episod yang agak best dalam dua-dua siri Ultraman ni. Kaiju yang seterusnya muncul di episod 4 Ultraman 3. Nama dia Ligatron. Kaiju ni agak detail tapi cuma kurang dalam segi colour lah, dari segi cat. Agak mantap lah juga. Ekor dia pun agak panjang. Ketapak kaki dia tulis Bandai 1996. Tapi ada conteng tak boleh hilang lah pula. Kaiju yang seterusnya, tada! Siapa tak kenal? Gazod! Muncul di episod 6 Ultraman 3. Detail dia pun agak mantap. Kita tengok bahagian perut dia lawa kan. Kaiju dia banyak varian tau. Dan banyak kali juga muncul dalam siri Ultraman 3. Dan juga membuat kemunculan dalam siri Ultraman Trigger. Suara dia agak comel lah. Payung sikit suara dia. Eh, comel kan? Dari muka dia. Kaiju seterusnya, orang panggil alien juga. Alien Reguran. Dia muncul dekat episod 7 Ultraman 3. Dia punya detail pun boleh lah, boleh tahan lah, lawa. Tapi kalau korang perasan, material dia agak macam berkilat. Macam shining-shining. Boleh dikatakan dalam kategori SP lah. Sebab dia macam Luxina. Kat tapak kaki tulis Bandai 1996 juga. Kaju yang seterusnya yang agak kehijauan ni, Leilons. Betul ke sebutan ke Leilons? Leilons, bukan Leilong eh. Kaiju ni muncul dekat episod 12. Cara dia fight dengan Ultraman 3 agak comel lah. Korang pernah tengok tak episod dia? Tak pernah? Lemah. Okay, yang ni pula muncul dekat episod 19, Gopnu. Dia pun sama detail, dia pun agak okay. Tapi colour je kurang. Yelah, agak vintage. Kat tapak kaki dia tulis Bandai 1997. Kaju yang seterusnya, apa lain macam ni? Macam gula-gula je. Nama dia Magnia. Dia muncul dekat episod 22 siri Ultraman 3. Detail dia pun agak mantap. Tengok mulut dia lain macam. Dia ni antara kaiju yang boleh tahan lah. Tak nak kata famous tak tahu, tapi agak rare lah dalam koleksi kaiju aku. Apa lagi yang nak goreng? Okay, ketapak kaki dia tulis Bandai 1997. Kaiju yang seterusnya yang agak famous juga. Siapa ni? Siapa ni? Silvergon. Ni pun version vintage juga. So colour dia tak berapa nak mantap, tapi still okay lah untuk koleksi-koleksi kaiju Ultraman 3. Tapi dia ada dua version. Lagi satu dalam siri movie apa, Ultra Brother tak ingat. Lagi detail dia lagi mantap. Ni kita buat comparison dia sikit, so kita boleh tengok perbezaan. Sama je lah perbezaan dengan comparison kan. Ni tahun dekat kaki dia 1997 dengan 2008. Jauh beza tu. Kaiju yang seterusnya, malu-malu lah pula, pusing sikit. Ni apa nama dia? Nama dia Jobarieh. Aku tak tahu lah sebut dia macam mana. Aku pun dah pening nak sebut-sebut semua nama kaiju ni. Dia muncul dekat episod 28 Ultraman 3. Kaiju ni kaiju vintage. Ketapak kaki dia tulis Bandai 1997. Made in Korea. Asal lain pula ni? Oh, kaiju Oppa kot. Tiba. Kaiju yang seterusnya, macam familiar je kan. Apa nama dia? Taraban. Kaiju ni muncul dekat episod 46 Ultraman 3. Kalau korang ingat lagi episod ni, episod dia agak kesian juga kaiju ni sebenarnya. Dia boleh terpisah dengan mak dia pula. Kesian. Sebab itulah dia mengganas kat bumi dan akhirnya dipulangkan semula oleh Ultraman 3. Kaiju yang ni, kenal tak? Dia siap ada articulation sikit. Nama dia King Molerat. Bukan melarat melarat kalau kau jaga tikus kat rumah. Batu kotor, tu jadi melarat. Dia tulis Bandai 1967, tu dekat badan kau. Ingat lagi masa kecil-kecil, aku macam teruja tengok kaiju tikus. Lain macam besar dia. Dia muncul dekat episod 30. Comel-comel juga kalau gigit. Super Joe. Okay, yang seterusnya. Ni Ultraman ke? Kaiju. Kaiju ni agak sedih juga episod dia. Di episod 44, dia cuba membantu Ultraman 3 untuk mengalahkan Evil 3. Tapi episod dia sedih. Apa yang sedih sangat kan? Korang carilah dekat YouTube episod 44. Pandai-pandai lukuma. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Kaiju apa ni? Kaiju yang muncul di episod terakhir Ultraman 3.
Gatanozoa. Siapa tak kenal kaiju ni? Kaiju ni kaiju fenomena weh, Ultraman 3. Agak detail dan agak mantap juga walaupun sefubi je. Bandai banyak juga keluarkan figure-figure dia yang lebih detail dan lebih besar dan lebih mahal. Tapi aku mampu beli yang ni je lah, pun dah kira okey sangat dah. Kat tapak kaki dia tulis Bandai 1997. Ni aku saja nak tunjukkan saiz dia. Tak adalah besar tapi tak adalah kecil, okey lah. Okey, itu saja review untuk kali ni. Terlalu ramai yang request nak review kaiju Ultraman 3 lah. Akhirnya terbayar dan terlansai juga hutang aku untuk review kaiju Ultraman 3. Kalau korang nak minta review kaiju Ultraman apa lagi, ya, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau korang peminat Ultraman 3, korang boleh share video ni dekat kawan-kawan korang. Dan boleh share apakah kenangan korang sewaktu Ultraman 3 disiarkan dahulu. Okeylah, tu je. Thank you yang support. Bye!